أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر لله لا حول ولا قوة إلا بالله. Saya Dr. Catur Priambodo MKes, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 ini. Yang lagi marak, ramai saat ini adalah terkait dengan disebut positif corona. Ya. Padahal hanya berdasarkan pemeriksaan rapid saja, rapid test saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rapid test itu hasilnya bukan positif atau negatif. Hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif. Apabila hasil dari rapid test itu reaktif, itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah punya antibody. Dalam konteks kaitan dengan virus corona ini, tubuhnya sudah punya antibody terhadap virus, bukan spesifik hanya virus corona. Maka yang disebut rapid test reaktif itu artinya tubuhnya sudah punya antibodi terhadap virus. Semua virus, tidak selalu virus corona saja. Yang berikutnya, kalau non-reaktif, artinya tubuhnya tidak punya antibodi terhadap virus itu. Diasumsikan karena tidak punya virus, tidak punya antibodi, maka virus itu belum masuk ke dalam dirinya, atau sudah masuk tapi belum menunjukkan virulensi virus yang hebat sehingga membuat reaktif itu. Dalam konteks negatif, dalam konteks non reaktif, insya Allah itu tidak terlalu masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat dikatakan reaktif, kemudian di luaran, begitu keluar reaktif, di luaran yang ada adalah bahwa yang bersangkutan positif corona. Nggak bisa. Positif tidaknya corona hanya bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab tenggorokan itu, atau PCR, polymerase chain reaction. PCR itu hanya pada saat ini hanya ada di pemerintahan, bisa di rumah sakit, bisa di litbangkes dan seterusnya itu. Maka selama belum ada pemeriksaan PCR, jangan pernah mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus corona. Karena apa? Karena efeknya sangat dahsyat. Efeknya seseorang yang dikatakan positif padahal rapid testnya yang reaktif, yang belum tentu itu virus corona, maka terus kemudian dampaknya sangat hebat bagi yang bersangkutan. Bukan hanya yang bersangkutan, tetapi keluarganya, tetangganya, semuanya ikut terdampak. Belum lagi nanti ada yang mengucilkan, belum lagi nanti kalau Allah takdirkan meninggal, terus kemudian jenazahnya ditolak hanya gara-gara rapid test yang dikatakan reaktif, yang belum tentu itu virus coronanya positif. Karena positif tidaknya seseorang terkait dengan virus corona hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan swab tenggorokan atau PCR itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mudah-mudah mengatakan bahwa seseorang positif corona, karena pada kondisi pandemi COVID-19 ini hal itu sangat sensitif. Jaga diri kita untuk berkomentar berlebihan terkait dengan itu. Pengetahuannya, ilmunya adalah PCR adalah swab tenggorokan, adalah satu-satunya untuk saat ini, adalah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus corona, bukan dengan rapid test. Saya kira itu, mohon kita berbesar hati untuk tidak terlalu berlebihan terkait dengan rapid test ini sehingga salah, dan yang menjadi korban adalah yang dikatakan rapid testnya sebenarnya reaktif, tapi di luaran sana dikatakan positif virus corona. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun karib wa basirul mu'minin. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.